Kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Manuk Kebun. Kali ini Manuk Kebun akan review nih jebakan burung tipe atas, kawan-kawan ya. Nah, ini jebakan burung tipe atas sebelum dikirim kepada pemesan. Mari kita review bareng-bareng, kawan ya. Nah, ini ukuran jumbo, kawan-kawan. Ukuran panjangnya 57 cm. Nah, ini pemasannya mintanya besar begini, kawan-kawan ya. Sebelumnya mari kita review dulu. Nah, pertama-tama kita pasang, kita tarik tuasnya, kawan-kawan. Bentar ya. Ini kita tarik begini. Bentar. Nah, begini. Nah, satunya kita tarik juga. Wah, seperti ini. Bentar, kawan-kawan, karena ini pernya sangat bagus. Nah, begini dia jadinya. Nah, ketika ada burung nengger di tangkringan, maka akan kena, kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, kita lempar pakai ini aja ya, karena yang nemunya cuma ini. Kita coba, kita lempar ini. Nah, dapat, kawan-kawan ya, yang satunya. Wah, dapat juga ya, mudah sekali, kawan-kawan ya. Nah, ini sudah pesanan pemesan, kawan-kawan. Ini ada temboknya. Ini cocok sekali untuk burung-burung kutilang, kawan-kawan. Kutilang, tekukur, coba bisa, jalak, semua burung yang sekiranya agak besar, kawan-kawan ya, cendet juga bisa. Praktis sekali, tinggal pasang burung pikat di dalam, karena ini lebar juga agak menyiksa, kawan-kawan ya, agak menyiksa burung. Ya, kawan-kawan, itu tadi sedikit review kandang jebak dari Manuk Kebun. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel Manuk Kebun, agar tidak ketinggalan tips dan info menarik tentang dunia burung. Sampai jumpa di video selanjutnya.